udah dah di diungkit-ungkit masalah apa namanya tu? Masalah mimpi tadi. Mm -hmm. ha, ceritanya ni tadi kan. Duit tadi. Ha, uh, mm, -mm. Mimpir, mimpi dah. itu belakang mimpi. layar aja tadi. Oke, oke. Okay. okay. Hmm, ini. Pas anak tidur tadi. Ha. Huh? Ada mimpi, buruk. Yeah. mimpi buruk. Macam mimpi. Hantu? Ada yang maling kambing. Ha, terus? Ha, uh, itu cuman lah tu. Itu termasuk mimpi baik atau mimpi buruk? Iya. Yeah. Mimpi cuman ada dulu. <laughs> mm -mm. Ini ada maling kambing ya kami nggak tahu cuman iya. ada yang maling kambing ini kambing jalan. siapa kambing siapa, oh, kambing warga Enggak ini mimpi mimpi dia cuman dia nggak bisa menjelaskan mimpi apa gitu soalnya buru-buru kali oh. Ah. di terus yang dia ada maling nah, nampak aku langsung kejar ah. sendiri. Ah. Aku panggil warga-warga semua biar keluar gitu. Kayak berkelihat, nyata berkelihat, lagi tidak pilih uh, action sambil gitu. Maling, maling, uh, gitu nah, sambil mana yang malah gitu. Sambil sambil kejar sambil ini ini itu. Ibaratnya bang Padil itu kayak lihat kenyataan gitu uh, ya. Ah gitu. Hmm. Ada cemana tuh dalam apa misalnya, misalnya ada perbedaan antara mimpi buruk atau mimpi baik gitu? Ya kita ketahui tadi yang kita sebutkan bahwa mimpi itu terbagi menjadi dua. Ada sebagian mengatakan tiga. Yang pertama itu mimpi buruk kedua mimpi baik atau yang ketiga ini mimpi yang muncul di bawah alam sadar kita ya, artinya mimpi yang kita kehendaki gitu berdasarkan ini kita ah berdasarkan pikiran kita mimpi yang datangnya dari uh, itu syaitan. Itu sendiri. ah mimpi yang datang dari setan dari gangguan jin itu memang uh, identik dengan yang buruk-buruk seperti hmm. kita bertemu dalam mimpi kita melihat jin ya ini kayak yang tadi kayak ah. buku -buku gitu ataupun kita bermimpi ya. uh, istilahnya Uh, kita diganggu ataupun misalnya kita jatuh ke uh, jurang gitu. Ataupun kita melihat benda-benda asing, benda-benda aneh. Seperti Atau, anjing hitam. Hmm, yeah. Itu ada di, di, di hadis Rasulullah tu. Hmm. Bermimpi yeah. melihat anjing hitam, ular, tikus, kalajengking. Yeah. Ataupun hal-hal yang buruk lah. Itu biasanya datang dari syaitan. Dari yeah. jin, gangguan dari itu. Dia masuk ke mimpi kita gitu. Yeah. Oleh sebab mereka gitu. dan yang kedua itu mimpi yang baik yaitu memang datang dari Allah ya biasanya ini mimpi-mimpi yang Kalau mimpi yang baik gimana? Ya misalnya mimpi-mimpi kita sukses, mimpi kita misalnya pergi Haji. Ah, istilahnya mimpi-mimpi yang mulia. Hmm. Ya dalam artian kita bahagialah lah. Mimpi ketemu nabi. Ah, ketemu ya betul. Nabi. Mimpi bertemu dengan Rasulullah. Hmm, bisa emangnya? Betul ada. Hmm, itu mimpi baik namanya dong? Itu. itu mimpi yang baik. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah itu sering disalahpahami itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan tidak mungkin dan tidak e, mesti e, kita menganggap bahwasanya orang ketika mengatakan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah ingat jangan tertipu bisa jadi dia berbohong atau berbesta Atau yang dilihatnya itu bukan Rasulullah jin mm -mm. yang menyamar menjadi Rasulullah, okay. Rasulullah. dan ingat ciri dalam hadis jin itu mustahil bisa meniru, meniru Rasulullah Jin itu mustahil meniru Rasulullah. Dalam hadis sahih disebutkan demikian. Dan ketika orang mengaku aku melihat Rasulullah ke dalam mimpiku, maka jangan langsung percaya. Oh. Maksudnya ya, Paham maksudnya sini. Jangan dikasih dulu. Istilah kita harus selektif dulu. Kita harus bertabayun dulu. Benar -benar kita lihat ya. bagaimana karakter orang itu. Ya, ya, ya. Apakah dia seorang yang saleh ataukah hmm. orang yang fasik? Apakah dia memang ahli ibadah, ahli ilmu, ataukah dia cuman Orang yang sering berdusta, sering bermaksiat gitu. Mimpinya Asli. juga, kita tanya nih gimana mimpinya? Nah, mm. Rasulullah katanya merokok juga. Iya. Itu kayak gitu mm -mm. Aku pernah bermimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah minum kopi sama aku. Rasulullah merokok sama aku, rokoknya samsu. Ada orang mengaku demikian, jangan percaya. Gawat tuh lah. Nggak itu Rasulullah. Mm. Dulu pernah di zamannya, uh, Anda lupa siapa ulamanya itu? Uh, disebutkan bahwasanya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka dia bertanya kepada uh, ulama itu seseorang nih, seseorang dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia nggak mau menyimpulkan, oh ini pasti aku bermimpi Rasulullah. Tapi dia mendatangi seorang syekh, seorang ulama pada saat itu lalu dia bertanya, ya wahai syekh, wahai guru, sesungguhnya aku semalam bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya Muhammad. Lalu ditanya syekh ini, bagaimana ciri-cirinya? Lalu disampaikan oleh pemuda ini, maka syekh ini menanya, benar, mimpimu adalah bertemu dengan Rasulullah lalu apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah itu dan itu dibenarkan kenapa karena ciri-cirinya memang sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah dan tidak menyelesaikan mm, dan tidak menyelisih syariat oh itu kalau mimpi baik kan ya kalau mimpi buruk ini gimana boleh kita ceritakan misalnya ah. hey, bang ini nih, Bang Padel tadi bangunnya kan? Iya. Nah, gak lah mimpi buruk atau mimpi baik ya. Itulah Kalau misal buruk, nah, kalau misal baik kan tadi ada cerita ini ya. tentang kode jumpa ya, Rasulullah. Kalau buruk gimana? Insya Allah, ini juga termasuk adab kita. Ketika kita bermimpi, atau baik atau buruk, baik atau buruk ada dua kaidah. Kalau kita bermimpi baik, maka boleh bagi kita bersyukur di atasnya, bersyukur di atasnya. Artian dalam artian kita bersyukur lalu mengaminkan mimpi itu, nggak masalah. Hmm, lalu kaya, menceritakannya hajid, kepada ya. orang itu masalah jadi misalnya bang Padil bermimpi besoknya jadi juragan kambing Masya Allah. jadi kaya dia kan sering berinfak sering bersedekah bangun masjid ceritakan lalu dia mengaminkan mudah-mudahan mimpiku semalam itu dia jadi kenyataan atas izin Allah Amin. lalu diceritakan kepada orang lain dan orang lain mengaminkan hmm. ha, sebanyak apa yang mengaminkan Allah akan mengabulkan dengan izinnya. Hmm, bisa jadi doa. Ah, bisa jadi doa, itu hikmahnya. Berbeda dengan ketika kita bermimpi buruk. buruk. Hmm, kalau buruk gimana? Kalau kita bermimpi buruk jangan diceritakan. Kenapa? Yang pertama karena itu datangnya yang pertama dari syaitan. Yang kedua itu bisa menjadi aib kita. Hmm. Contoh orang bermimpi aku berzina semalam. Mimpiku demikian. Diceritakannya mimpinya Berzina dengan si fulanah dan sebagainya. Ataupun tadi malam aku bermimpi aku mencuri. Gini-gini, jangan diceritakan. Ataupun semalam aku bermimpi bertemu setan, bertemu jin, itu bisa menjadi aib kita dan orang terfitnah. Oh pasti dia ini kayak gini kayak gini. Nah, itu dia. Kemudian jangan pernah diceritakan kepada orang lain karena mimpi buruk itu disimpan untuk kita dan bang, uh, dari situ kita uh, bermuhasabah dan juga memperbanyak istighfar. Contoh kayak gini misalnya, bang Padil bermimpi dia malam besok dia mau kecelakaan. Lalu diceritakannya sama orang lain. Lalu ketika ada orang hasad mendengarnya, ya udah matilah kau. Hmm. Di yeah. Diaminkan, pula, Diaminkan ya, pula. pula, mati. Enggak <tuh> Ma urusanku kok. Ha. Jadi saat itu Allah ijabah doa ataupun perkataan orang itu mau gimana? Kita tahu. Nah, itulah makanya ketika bermimpi buruk maka kita eh, ketika kita bermimpi baik bersyukur dan boleh kita ceritakan kepada orang lain nggak masalah. Tetapi sebaliknya, ketika kita bermimpi buruk, maka memperbanyak istighfar, kemudian sembunyikan mimpi itu untuk diri kita sendiri. Simpan aja. Eh, tadi ini mimpi apa? Ya mimpi buruk lah. Buktinya hmm. apa Pak Ngejar-ngejar ya? Ngejar-ngejar, capek-capek. Hmm. Ketakutan mungkin kan, sendirian-sendirian. Mimpi itu bisa nggak jadi kenyataan? Bisa. ya Pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Iya. Ya, ya. Pernah Ternyata. kan di Ternyata. kalau kita baca Quran surah Yusuf, kisah yang mana sama Zulaika? Iya, bukan. Yang dia di penjara, yang dia menafsirkan mimpi dua orang. Hmm. Itu mimpi dia atau mimpi orang? Mimpi orang. Orang kan dia tuh ada seseorang yang berada di penjara bersama dia. Ya. Nah, lalu orang itu bermimpi, lalu dia bercerita kepada Yusuf. Gitu kalau enggak salah hmm. nah. lalu Yusuf Uh, kemudian menafsirkan dari mimpi tersebut. Hmm. Bagaimana, ah, bagaimana itu? Kalau asalnya itu, sehingga pada akhirnya apa yang ditafsirkan oleh uh, Yusuf itu benar kejadian itu terjadi. Dan pada saat itu uh, yang Anda ketahui ceritanya saat uh, berita itu tersebar bahwasanya Nabi Yusuf ini soal benar tafsir mimpinya, maka raja mengalami mimpi buruk. Di mana mimpi ini dia ketakutan gitu kan ketakutan dan dia memanggil seluruh peramal ahli sihir dan ahli tafsir mimpi, tafsir mimpi di seluruh negeri itu untuk menafsirkan mimpinya. Lalu tidak ada siap siapapun yang menyanggupinya kecuali. Nah, kecuali lalu pemuda yang ditafsirkan mimpinya oleh uh, Nabi, Nabi Yusuf, Yusuf tadi mengatakan sesungguhnya wahai raja sewaktu aku di dalam penjara dulu Yusuf telah menafsirkan mimpiku lalu benar mimpi itu terjadi sekarang ini lalu pada saat itu dipanggillah Yusuf oleh Raja lalu menghadap Raja, lalu menafsirkan apa yang dimimpikan oleh Raja tadi dan itu benar terjadi Masya Allah. itu dia hmm. itu bisa, bisa, bisa juga jadi kenyataan ya? bisa, bisa jadi kenyataan bisa. baik itu baik atau buruk bisa jadi kenyataan ah. tafsir mimpi itu ada kaidahnya. Ada. Ilmunya. Jadi tafsir, ada ilmunya. Jadi tafsir mimpi ada. itu boleh gitu ya. Ada. Tapi ada sikap di situ. Jangan hmm. sembarang, sembarang sembarang kita bermimpi lalu menafsirkan seenak jidat kita gitu. Seenak kehendak kita gitu. Misalnya aku mimpi misalnya e, dapat emas gitu. Hmm. Oh, ini pasti besoknya aku dapat emas nih. Atau bisa jadi e, ada tafsiran lain yang mungkin itu akan berdampak buruk sama kita. Iya, jangan sok-sokan ah menafsir, gitu, gitu maksudnya jangan sok paten gitu menafsirkan hmm. mimpi. Ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, mimpi bukan patokan syariat. Paham di sini? Mimpi hmm, Bukan patokan syariat. Jadi misalnya ada sebuah kasus orang bermimpi misalnya dia nanti melihat cahaya putih hmm. ataupun dia misalnya berjalan berjalan ke hutan lalu menemukan Uh, sebuah batu gitu, oh, ah, nanti dia besok paginya, ketika dia bangun, dia mencari uh, batu itu, itu. Memang betul ada, lalu dia menggap, oh Ini pasti karomah gitu. Ini oh, batu, pasti... batu punya apa namanya, kekuatan. kekuatan. Ah, itu bisa menyembuhkan. Oh iya, <laughs> katanya orang-orang berkeyakin demikian, itu salah. Itu bukan patokan, bukan patokan syariat. atau orang bermimpi. Aku semalam berjumpa sama Rasulullah, Rasulullah bilang, "Kau gak usah lagi sholat." Kau sudah jadi makrifat. Kau ini sudah sampai sudah oh. sangat dekat dengan Allah. Itu pernah kita dengaran? Ya. Orang-orang bermimpi gitu Oh, aku beri kau ilmu ajian ini, baca ini kamu akan menjadi ulama yang bisa menyembuhkan penyakit ini penyakit itu. Hmm. Di dalam mimpinya tuh, ah, maka ini salah. Mimpi tidak bisa menjadi patokan syariat. Hei, paham? Hmm. Tidak menjadi patokan syariat. Bisa menjadi patokan syariat. Ketika itu memang sesuai dengan dalil ataupun karakter dari orang itu. Misal, memang orang salih dia, mm -mm. memang dia orang uh, terpercaya. Perkataannya itu tak pernah berdusta. Muamalahnya dengan orang lain itu memang bagus. Ibadahnya pun masya Allah, bisa jadi Allah berikan karomah kepada hambanya. Tetapi itu jangan menjadi patokan. Enggak boleh menjadi patokan syariat mimpi-mimpi, ataupun orang bermimpi uh, nanti 2020. 2040 Menama, akan terjadi kiamat. Ya, Menama. Menama. Ada kan? Hmm, ada, ada. Nah, itu jadi patokan syariat. Itu kebanyakan orang kayak itu dia mengaku melihat ini akan terjadi ini terjadi ini, aku meramal si fulan demikian. Gak. Dari mana dalilnya? Aku bermimpi semalam. Enggak. Itu malah merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Mimpi bukan dalil ya. Nah, itu dia. Bahasanya mimpi bukanlah dalil. Hmm. Eh, kemudian yang kedua apa lagi? Eh, dalam menetapkan mimpi baik dan mimpi buruk, kita harus ada ilmu. Gak bisa ya? sembarangan. sembarang bisa menafsirkan sembarangan. Berilmu sebelum beramal dan berucap. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa yang bisa menafsirkan itu. Gak hmm. bisa sembarangan orang, "Uh, oh, ini pasti kamu nanti akan mendapatkan rezeki, kamu nanti pasti akan hidup sejahtera, mimpimu seperti ini, mimpi Ada keyakinan di masyarakat dia mimpi patah giginya berarti ada yang akan meninggal dalam keluarganya. Itu kan keyakinan dari mana asalnya gitu kan? Gak bisa ditafsirkan gitu. Maka di, di kaidah kedua ini mimpi baik dan mimpi buruk tidak boleh sembarangan kita menafsirkannya. Harus ada bimbingan dari ulama ataupun orang yang paham tentang tafsir mimpi. Kemudian yang ketiga bang Padil. bang dian, bang bang billy jangan pernah bermudah-mudahan untuk mentakwil mimpi ataupun mentafsirkan mimpi misalnya hmm. bang, uh, bang bili bang dian atau bang Padil bermimpi ini lalu bersemangat ingin menafsirkan ini nggak boleh intinya terlalu gululah berlebih-lebihan tentang tafsir mimpi ini hmm. boleh jadi dia itu harus punya uh, kalau memang mimpi itu istilahnya uh, penting ataupun ya udah diam aja gitu sebagaimana yang kita sampaikan tadi kalau mimpi baik kita bersyukur dan berdoa mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Berarti buku yang apa namanya itu ada buku tafsir mimpi itu nggak benar tuh ya? Ya tergantung. Tergantung. Kalau misalnya itu ditulis memang oleh para ulama hmm. yang memang ditulis berdasarkan dalil-dalil syar'i. Berdasarkan ilmu? Ah berdasarkan ilmu, berdasarkan misalnya kaul sahih, kaul sahih dari para ulama ya boleh. Tapi ingat tadi bukan patokan. Ya tetap bukan patokan. Ah istilahnya juga. itu hmm. landasan ilmu. Oh berarti ini demikian. Berdasarkan fakta, dalil, dan hujah dari para ulama. Ya silahkan. Tapi nanti kalau misalnya ada orang yang merangkapan. Nabi aja ini. Mm -hmm. Nabi mimpi kan jadi dalil gitu. Itu gimana? Ya dia nabi. Oh gitu ya. Hmm. Oh, kalau iya. nabi beda Rasulullah. Ya. ya nabi kan segala apa yang ada pada dirinya itu seri tauladan bagi kita. Hmm. Nabi kan... Dan nabi pun nggak mungkin berdusta. Apa hikmahnya kenapa Rasulullah Wasallam itu istilahnya buta huruf dan buta tulis supaya enggak, dia nggak dikira bohong iya Hasan kalau hmm. dia bisa nulis baca kan ibaratnya eh, macam dia yang buat itu yang hmm, Al Quran itu bang Fadil. kalau misalnya ada orang ini dah fenomena kan orang-orang ateis orang-orang yang membenci Islam dia mengatakan bagaimana seorang nabi seorang yang kalian muliakan dia itu tidak tahu tentang baca dan tulis berarti dia kan orang yang bodoh nah hmm. Rasulullah orang yang mulia Hikmahnya apa? Allah jadikan Rasulullah demikian untuk menjaga syariat ini. Karena Rasulullah tidak mungkin berdusta atas Al-Quran yang diturunkan Allah padanya. Dan apa yang ada pada uh, Rasulullah itu dalil. Rasul mimpi Rasulullah kebenaran. Jangan mimpi-mimpi orang ngaku-ngaku sekarang. Emangnya dia siapa? Hmm. Kan? Iya, itu, Dapat wahyu gitu dari mimpi gitu banyak sekarang ini orang-orang yang tiba-tiba dapat mimpi dia jadi langsung ulama, dia jadi ulama deh jadi ustad karena dari ini dari, dari mimpi aku udah Ustaz. lepas syariat aku mm. udah nggak sholat lagi Kalo yang kaya ini mm -hmm. kan baru sampai aku dia tertingkat udah tertinggi sampe, udah deket sama Allah mm. udah jadi Dia bukan di kulit Allah. lagi dia udah masuk ke dalam <laughs> udah dia. dalam udah, udah isi dia mm, udah isi jadi ibadah tuh sholat puasa gak wajib mm -hmm. lagi syariat, begini pada tingkat kan nabi kulit -kulit tingkat nabi aja masih ibadah iya masih ibadah Salat malam Nabi. Siapa ya. yang mentas dia? Nih? Ya. Ya. itu, Fah. dia. Itu dia. Mimpi-mimpi itu perlu ada ilmu bagi kita untuk mentafsirkannya. Dan dan kaidah yang terakhir Anda sampaikan menafsirkan mimpi harus pada orang yang berilmu. Hmm. Hmm. Ya, Fas alu ahla kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian hmm. ke, pada orang yang mengetahui. Ke, pada orang yang mengetahui. Apalagi terkait Baya. dengan agama, terkait tentang syariat. Apalagi Bahaya. sembarangan. Bahaya wali ya. Itu dia Bapak Adil. Berarti itu mimpi, mimpi yang tidak baik. Jadi, yang mulai sekarang, perhatikan adab-adab tidurnya. Boleh-boleh. Hmm. boleh. Jangan boleh-boleh aja. Nanti langsung praktik idar. Boleh Gak apa ini? Uh, langsung praktik Nanti. adab. Nanti besok teriak-teriak lagi. <laughs> Enggak lagi tuh. Jangan cerita-cerita ya. Mimpi uh, uh, ya, nanti. Kecuali mimpi antum Yeah. Apa naik haji ya, nanti sebelum tidur, teleponan dulu. Jangankan naik haji, menikah aja belum. Okay. Itulah dulu. Ah. ada debt datang nagi utang, itu mungkin jangan cerita, ya, cuman nah, mau sabar, gitu. itu tanda tanda utang, gitu. uh -huh. utangku banyak, teguran, gitu, kan? biasa, biasa, mau sabar, mau sabar, itu dia terkait mimpi itu bang Fadil, jadi mimpi itu bisa baik bisa buruk, itu memang ada dan tafsir dari mimpi-mimpi itu ada, cuman kita sekarang harus memperhatikan jangan asal tafsir. Karena kan kebanyakan keyakinan orang yang bermimpi buruk pasti ini pasti akan ada hal-hal buruk yang terjadi sama aku. Belum tentu ya. Belum tentu. Kan ingat mimpi bukan patokan. Mimpi bukanlah dalil. Jadi jangan salah kita menafsirkan itu dan jangan salah menganggap. Karena apa? Salah kita beranggapan demikian sehingga kita ragu terhadap takdir Allah. Sehingga kita hmm. meragukan apa yang akan terjadi esok, kita sudah mendahului Allah gitu. Oh iya. Iya kan? kita udah mengatakan oh pasti besok aku sial ini pasti aku besok mendapatkan keburukan so, tahu, ini jadinya. Iya. sehingga dia apa namanya mendahului Allah atas takdir pada dirinya hmm. ini kan udah banyak membahas masalah mimpi ini. cuman ini kan dan kita kan udah sama-sama sama dewasa udah sama-sama dewasa mau nanya mimpi basah itu mimpi apa mimpi baik itu mimpi buruk <laughs> kan <laughs> perlu dikasih paham nih nanti Nggak, Antum belum mimpi bahasa rumahnya. <laughs> itu tanya, itu baik atau buruk? Ini. Nanti jangan salah sekaprah yang Antum mau bilang baik buruk atau enak atau enggak enak hmm. itu. <tutup> yang jelas ini. Mimpi basah itu gimana, Om Ah, itulah nggak tahu lu <laughs> gimana lah <laughs> <itu. laughs> <gibatnya. laughs> Masa nggak tahu mimpi nah, basah? Itulah di, di buku-buku nak baca. Kenapa pernah juga baca buku? Masya <laughs> Allah. Ya. Nah, buku Lalu, apa yang itu baca? Itu <laughs> tak <pernah> tanda. <laughs> <laughs> Kalau ciri-ciri orang udah dewasa laki-laki itu ada mimpi basahnya. Ihtilam lah ya. Basah Ihtilam. Ya. Ihtilam. Ini kan bahasa Indonesia. Apanya yang basah? Ah, itulah masalahnya tuh. Gak, boleh kita cerita sini? Maksudnya cakupan besar aja jam sana uh, mimpi bahasa oh, nih kemana bisa, arahnya gitu oh mimpi bahasa itu ke masuk ke arah mimpi mana uh, gitu baik apa buruk gitu uh, dan apa, apakah boleh diceritakan oh. Uh, ah, uh, itu dia gitu ya. kalau nggak boleh diceritakan gimana mimpinya nih gitu ah uh, itu lah <laughs> karena <laughs> perlu <butuh> ditanya <laughs> iya Pak Fadil mimpi bahasa itu sebagaimana kata bang Dian tadi itu disebut dengan ihtilam dan itu menjadi ciri-ciri dewasa dan masuknya mukallaf seorang anak-anak. Hmm. bagi anak laki perempuan, uh, wallahu ada juga sih mimpi mereka cuman mereka itu tidak pada itu yang disyariatkan. Oh, tidak istilah enggak gara-gara mimpi. Itu. Ah, tapi mereka seperti haid kan gitu bagi para wanita. Tapi pada laki ini ciri khususnya itu itu dia ihtilam, mimpi basah kalau maksudnya syariat. Tanda-tanda balik gitu tanda -tanda balik, ya. Tanda-tanda balik dan dia sudah mukallaf gitu. Sudah dibebankan syariat ataupun kewajiban baginya. Dan ingat mimpi basah itu datangnya dari syaitan Oh mimpi buruk Mimpi buruk, oh, buruk rupanya. Tetapi dia berbalut dengan kenyamatan hmm. Nikmat kali itu Itu datangnya dari syaitan Dan itu adalah mimpi yang diberikan Allah Berbentuk kenikmatan. Jadi dia itu memang datang dari syaitan Tetapi Allah menjadikan itu sebagai kenikmatan sebelum kita masuk ke ranah yang lebih dalam yaitu pernikahan hmm, jadi, jadi itulah kesempatan semula bahasanya gitu lah hmm. kesempatan semu yang diberikan oleh Allah untuk kita yang beranjak dewasa kira, -kira bang hmm. pati udah umur segini Gak Belum. tahu yang namanya mimpi basah ya, kan ada setelah mimpi bahasa itu ada syariat lagi yaitu kita di, di sun, diwajibkan mandi wajib. wajib. Nah, itu makanya tanya dulu. Itu mandi wajib <laughs> Mungkin belum mandi wajib kan, masih kotor gitu. Oke, okay, berarti <laughs> mimpi, mimpi apa mandi ya, mandi. Tadi mimpi, mimpi masa. Masa jatuh ke buruk ya. Mimpi buruk. Hmm. Mimpi, mimpi yang, yang dari datang syaitan. dari setan. Gitu. Tetapi itu bukan menjadi celaan karena itu menjadi fitrah kita sebagai seorang lelaki hendak beranjak dewasa pasti merasakan hal itu. So, so, cerita, Jadi ya. nggak usah diceritain sama siapa? Hmm. Oh ya aku. Nah, Allah, bila. Nanti diceritain pula sama enggak lah. Orang Aku tadi malam mimpi kayak gini kayak gini sama anak Pak RT. Astagfirullah. Kasus ini kan Biasanya itu perempuan. mimpi bahasa itu bisa muncul karena insting sebelum tidur terbayang-bayang uh, kan, cantik kali si Fulana itu, cantik kan. Artinya itu terbawa ya, asal suasana. mimpi tadi asal hmm. dari, ya, salah satunya mungkin dari alam pikiran. ya. Film hmm. dia lah, udah paham mana nih, misalnya mimpi buru mimpi buruk ya. Iya, kemudian adab-adab tadi perhatikan juga. Iya, jangan hmm. mimpi basah itu aja tadi. Iya, <tuk> ya. mana nanti, aman, aman, aman. nanti di mimpi basah semangat, di adab-adab tadi ditinggalkan. Sengaja dihayalkan sebelum tidur. Sengaja dia hmm. nggak uduh, biar dapat mimpi itu. Ah, Oke malam nih. Jaga Apa dia sini? Ya. Ya. Salat dulu salat. Ya nanti kita lagi salat. Tunggu dulu pergi ke salat aku. yakin nanti tidur lagi dia nih. Ya Nggak. ini sampai kami... jam segini aja nih mempunyai. Heeh. Ya jelasnya kami serahkanlah kepada heeh. Petugas yang bertanggung nih. jawab sepenuhnya di sini adalah Bang Padi. Padi. Nama-nama. Jangan nah, ya tidur lagi amanah loh. Heeh. Wah. Ah. Meninggalkan amanah itu kezoliman. Akan ditanya sama Allah. Kambing tuh jangan lupa jangan. Ya lihat kambing nanti jadi kenyataan pula malingnya. Ah, uh, tinggal di Kroy a ya. Baiklah insyaallah, yuk. Iyalah, pulang kami. ya balik ya. jangan tidur. Oke, okay, jaga-jaga diri ya. ya, ya. Oke, okay. aman-aman. Sudah <laughs> bapak panggil ya. Kita, kita... Oh Neneng. ya, kita pulang dulu. <laughs> Mau ke mana ini? Mau hati-hati ya. Oke, oke. Jaga pos ronda ya. <sukai> jangan nah. sampai, sampai pos rondanya lari. Iya, aman. Ya, oh, curing. Udah oh, lagi-lagi. Banyak kali ceramahnya pun. Uh. 哎。Ah. Ah.